dipertegas sistem mitra yang bagaimana. Karena dalam prakteknya dengan kemitraan ini malah membawa kita dalam bentuk super eksploitatif, tidak ada kesetaraan di situ. Sehingga itulah munculnya problem-problem yang sekarang kita ketahui berkaitan dengan tarif. Dalam perkembangannya kami dibujuk berpikir bahwa ratusan Tim 7 ini adalah sebuah inisiator untuk terbentuknya organisasi Roda 2 di Jawa Tengah. Jadi kita mengharapkan supaya permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa dibantu oleh Pak Gubernur berkaitan dengan hubungan kemitraan, Mas. Jadi kita ini kan bukan tenaga kerja yang tidak di-cover dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi kita kan kemitraan. Jadi kita perlu ke sistem mitra yang bagaimana, karena dalam prakteknya dengan kemitraan ini malah membawa kita dalam bentuk super eksploitatif, tidak ada kesetaraan di situ. Sehingga itulah munculnya problem-problem yang sekarang kita ketahui berkaitan dengan tarif yang diturunkan dengan seenaknya, berkaitan dengan rekrutmen driver yang seenaknya, sehingga seolah-olah bahwa aplikator ini tidak bisa dikontrol. Jadi kita mengharapkan supaya Pak Gubernur memberikan sebuah solusi berkaitan dengan sistem kerja baru di industrial dari aplikasi aplikator dengan mitra drivernya. Statusnya tadi itu, maka jenengan kan bukan pegawainya aplikator, kok? Tidak. Jelas soal BPJS dan sebagainya, itu siapa yang menanggung. Ini kondisi bisnis baru.